paling paling apa mengesankan buat saya. Memang tapi membacanya butuh waktu berbulan-bulan, ini bukan apa untuk menenangkan perasaan saya, menenangkan diri ketika membaca, membayangkan bagaimana orang yang hidupnya baik-baik dalam satu hari itu berubah drastis hidupnya hanya karena masalah politik apa masalah yang mungkin dia sendiri nggak pernah tahu apa sebenarnya yang membuat dia sampai masuk ke dalam mimpi buruk, mimpi paling buruk untuk seseorang manusia untuk bisa masuk penjara yang paling kejam di dunia seperti itu. Justru penasaran kenapa ini sampai di sensor. Sampai sekarang mikir kan apa yang dialami ini? Ini pasti disensor kalau nggak dia perlakuannya melebihi batas kemanusiaan. Padahal yang tidak disensornya kita udah merinding bacanya. Apalagi yang sampai yang disensor ini membayangkan dia kehilangan orang-orang yang dia kasihi, dia masih nggak bisa ada di sisi orang-orang itu.